Ketua KNPI Bali Nyoman Anteguna mengingatkan pemuda Bali tidak terlena dengan media sosial sehingga larut dalam pergaulan bebas. Pemuda Bali harus aktif dalam membangun Bali ke arah yang lebih baik. Pemuda Bali sangat berperan dalam menciptakan kedamaian antar sesama. Pemuda Bali harus memiliki karakter yang kuat untuk membangun bangsa dan negara serta memiliki semangat nasionalisme. Ketua KNPI Bali Nyoman Anteguna menyatakan, pemuda Bali diharapkan tidak terlena dengan media sosial sehingga menyebabkan keterlibatan dalam pergaulan bebas. Nyoman Anteguna juga menegaskan dalam menciptakan pemuda Bali yang bermoral baik diperlukan peran dari berbagai aspek. Seperti peran orang tua dalam menanamkan etika yang baik sejak dini. Peran tenaga pendidik juga sangat penting dalam mencapai tujuan ini. Mereka berasik dengan teknologi, ya, itu adalah sebuah jalan keluar yang semu, yang membutuhkan sebuah forum-forum yang nyata, yang tidak lagi hanya melulu pada media sosial, ya, yang tentu ini tidak menimbulkan keberlangsungan tali silaturahmi yang pernah kita rasakan bersama. Dan dalam konteks pluralitas seperti ini, itu adalah salah satu way out yang harus kita wujudkan bersama. Bumi Pertiwi ini adalah sesuatu yang patut kita kritisi, ya, bahwa berbicara tentang Pertiwi adalah tanah dan air, maka di sana adalah wujud nasionalisme lah yang harus dikedepankan. Lebih lanjut dijelaskan, peran aktif pemuda Bali sebagai penerus bangsa diwujudkan dalam menumbuhkan etika yang baik. Jika pemuda Bali telah memiliki etika yang baik, maka kesuksesan masa depan akan tercapai. Desak Ariani dan Yudi Partan.